Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasik MD Update. Memiliki kepedulian terhadap hewan merupakan salah satu tindakan mulia. Kita bisa memuliakan dari hal kecil seperti memberinya makan. Inilah yang dilakukan oleh seorang tukang bubur gerobak yang viral di media sosial. Kisah ini direkam oleh akun TikTok Uldibut dan ramai mendapatkan pujian dari warganet. Awalnya, si pemilik akun hanya merekam tukang bubur langganan di dekat kantornya yang baru saja datang menuju lapak jualannya. Tapi, ada pemandangan lain yang bikin warganet salah fokus, di mana dalam video tersebut terlihat sekumpulan kucing liar yang berlarian seakan menyambut kedatangan tukang bubur itu yang tengah mendorong gerobaknya. Kucing-kucing tersebut terus mengikuti tukang bubur hingga ia sampai di lapaknya. Ternyata, dari keterangan dalam video, sebelum melayani pembeli, tukang bubur itu terbiasa memberi makan kucing-kucing liar itu setiap hari. Setelah ini, mereka dapat giliran makan duluan sebelum pelanggan yang lain, tulisnya. Pada video lanjutan terlihat si tukang bubur ternyata selalu memberikan tulang-tulang ayam pada kucing-kucing itu. Ia sama sekali tak merasa risih meski kucing-kucing tersebut mengerubungi di bawah kakinya. Video ini mendapatkan perhatian warganet hingga dilihat lebih dari 2,5 juta kali. Tentu saja kisah yang menginspirasi ini juga mengundang beragam komentar. Ini kucing bawa rezeki loh, lihat tuh semakin dia mau berbagi sesama makhluk Tuhan, Tuhan juga kasih abangnya banyak rezeki. Melalui pembeli, katanya Anissa Yahya. Yuk ramain kang buburnya baik benar sama-sama makhluk hidup. Semoga dilancarkan rezekinya, amin, ujar siapa hayu. Hewan akan tahu siapa yang baik sama dia, terima kasih pak, semoga rezekinya lancar terus, komentar Mufusul Haq. Lokasinya di dekat pintu keluar Plaza BNI BSD ya. Buat kalian yang mau ke sana, Abang Buburnya hadir jam 7 pagi. Jangan lupa sarapan.